Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan dari stasiun besar Jatinegara, tepatnya di peron atas. Ya, stasiun Jatinegara atas lah. Ini saya mau ke peron 56. Di sini menyambut Nataru ya. Tuh. Suasananya untuk hari ini kondusif. Oke, kita menuju ke bawah peron 56 sisi timur stasiun Jatinegara. Dan saya mau hunting kereta jarak jauh, kira-kira ada kereta apa aja ya untuk spesial Natal kali ini. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Kita langsung kereta api Brawijaya di jalur 3, relasi Gambir Malang via Semarang. Jalur 7 Klender Cakung Kranji Bekasi. Di timur tamu Cibitu Cikarang jalur 6 perbaikan naik dahulu kan penumpang yang akan turun terlebih kita penangkan perhatikan dalam jalur untuk berita atau nanti di jalur 1 di jalur utama. Rangkaian dinas kereta api Jayabaya. Kereta angkutan barang melintas langsung jalur 4 dari arah timur. Masuk jalur 7 dari timur, kereta Jayakarta rangkaian dari Cipinang menuju ke Pasar Senen.
Masuk jalur 7 kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Pasar Senen. Jalur 5 masuk kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Gambir. Ini baru pertama kali loh saya ngelihat Sembrani masuk jalur 5. Ya, berangkat kembali dari jalur 3 kereta api Argo Sindoro dari stasiun Jatinegara tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Masuk jalur 4 kereta menoreh.
Untuk relasi kereta Manore ini dari stasiun Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Tujuh Timur. Masuk kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang, tujuan akhir stasiun Pasar Senen via Yogyakarta Purwokerto. Melintas langsung jalur 3 kereta api Bima dari stasiun Gambir tujuan akhir Semarang Surabaya Gubeng. Membawa kelas kompartemen. Jalur 4 dari timur masuk kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Lokomotif pulang tiba. Kereta Argo Bromo Anggrek melintas langsung di jalur 3. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir stasiun Gambir. Thank you.